Halo teman-teman pecinta YouTube Salam S3 Perdamin Susunan Nyarengin Ragane. Saya sangat yakin bahwa Anda pernah ke toko yang pergi ke toko atau hardware ya yang mendisplay barang-barang apa ke alat kerja ya, ada tang, ada obeng, semuanya. Maksudnya kita bisa pilih mana yang terbagus ya, mana yang branded ya. Karena beda, tang itu macam-macam tuh. Ada tang potong, ada tang apa, macam-macam semua. Dan juga merek berpengaruh. Bahan-bahan ini. Semakin bagus barang, semakin qualified, dan semakin mahal. Nah, dalam konteks ini, saya berkisah bukan hardware ini, tapi saya berkisah tentang ini ada suatu obral barang bekas. Tapi yang mengobralnya setan ini. Ruangnya besar ya, agak komel sedikit semua. Diobral di sana macam-macam. Ada iri hati, ada malas, ada joake, ada tipu-tipu, ada pura-pura semua. Di display semuanya. Kemudian banyak orang masuk melihat semuanya nih. Tapi yang mengesankan bahwa ada satu barang yang kelihatannya sangat jelek dan sudah haus. Tapi justru harganya yang paling mahal. Kerja orang bertanya sama setan ini. Setan ini kenapa barang ini begitu jelek ya? Dan agak mahal. Jangan lupa saudara kalian. Hampir semua orang di dunia ini telah menggunakan barang ini. Sehingga barang ini jamin pasti paten. Apa nanti ternyata? Namanya barang itu iri hati dan muka pura-pura. Kenapa bisa begitu? Kamu lihat sendiri. Orang gampang sekali menggunakan barang itu dan langsung iri. Dia ada temannya yang sukses, dia bilang, omong mulai lihat semuanya. Temannya berhasil, dia bilang, itu jangan-jangan dia curi itu. Dia punya teman, dia punya berbagai macam alasan yang untuk melemahkan prestasi teman ini. Atau di lain pihak mungkin ya, kita ini kadang suka pura-pura ya. Misalnya saya sebagai pastor ini, kadang kalau ada umat datang pakai Mercy S300 nih, yang anti peluru nih, muka begitu sembringah macam di oli, bagus-bagus. Datang orang sederhana, yang mungkin makan pun tidak, dia bilang, pastor boleh bantu saya punya makan, langsung pasang muka angker ya, kau pikir sekaya kah? Saya tidak punya apa-apa nih. Bayangkan, kenapa kita mesti pura-pura? Kalau kita memang punya, kita akan, saya senang ini sedikit, bagi sedikit, tapi tidak punya, minta maaf ya. Saya akan cari bantu untuk kamu. Mungkin ini dua hal ini. Kadang sifat pura-pura ini, ya. Kadang juga kita punya iri hati, kita gampang sekali menghadiri orang. Cerita tentang orang punya kejelekan. Meskipun kita yang cerita ini belum tentu lebih baik dari yang diceritakan. Mungkin kita lebih buruk. Karena kita buat seperti itu, kita ingin meng-cover diri kita dengan menjelekkan orang lain. Lama-lama akan ketahuan bahwa kita nggak beres. Kita nggak beres. Kita punya mulut nggak beres. Omong-omong itu semua kadang hanya katanya, perasaan. Tidak punya data, tidak punya fakta. Orang yang demikian bisa menjadi racun bagi komunitas, racun bagi keluarga, racun bagi paroki. Apakah saya telah membeli obralan setan ini, iri hati dan pura-pura ini? Mungkin iya, pasti juga nih, saya percaya nih, saya pasti dah beli itu barang itu. Sekarang persoalannya, kita menyadari hal itu. Kemudian kita pelan-pelan meminimalisir kemampuan alat setan ini dengan memperbaiki diri ya. Kita perlu, mungkin makanya kita perlu tiap hari merenungkan dalam namanya bacaan rohani. Kenapa? Mungkin sebagai di seminari saya pribadi, kita membaca Injil. Kemudian pertanyaannya, Injil omong apa untuk saya ini? Kadang Injil itu suatu teguran yang sangat keras. Ya. Setelah kita menyadari, kemudian kita pelan-pelan mengatakan, Tuhan berikan saya rahmat untuk bertobat. Tidak gampang. Kita perlu kerendahan hati agar perkakas setan yang terkenal ini, yang hampir semua orang telah membelinya, pelan-pelan kita kurangi pengaruhnya. Lama-lama kita buat dia mandul. Iri hati dan muka pura-pura ini dihilangkan. Dan tentu hanya kita yang bisa. Anda yang bisa semuanya. Orang lain bisa menasihati, tapi pelakunya adalah saya pribadi.
Apakah saya menyadari itu? Kadang spontan nih, betul lihat orang sukses langsung kita tidak sukai. Lihat orang teman-temannya, teman-teman guru mengajar begitu bagus sih. Anak-anak begitu senang semua. Kita melihat omong yang bukan-bukan. Dia. Karena seperti itu. Ada teman yang sukses sih. Dia bisa bertahan dalam pandemi, dia bisa bertahan. Bisa santai semua. Kita mulai omong yang bukan-bukan. Jangan-jangan dia tuh cari black magic gitu. Wah, seperti itu. Ini hal seperti terjadi. Jadi di mana-mana. Karena hampir barang setan ini, obral ini, laku di mana-mana. Sehingga bentuknya paling haus, paling jelek, dan paling mahal harganya. Semoga kita menyadari ini bahwa barang-barang obral setan ini terjadi di mana-mana sehari-hari lewat pengalaman kita sehari-hari. Karena barang obral setan ini bukan di luar situ, sebenarnya ada dalam diriku, dalam pikiranku, dalam segala keinginan burukku. Sehingga perlu kita menyadari itu kemudian mengcounternya. Semoga kita tidak termakan oleh promosi obral barang bekas si setan yang namanya iri hati dan muka pura-pura atau muka juak-juak ini atau muka oli ini, sehingga apapun tugas kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai warga paroki, kita sungguh-sungguh menjadi orang yang tampil apa adanya ya. Bukan kita tipu-tipu sedikit, omong A beda dengan omong B beda, omong C beda semuanya, sehingga orang yang demikian orang yang tidak bahagia. Kenapa? Karena dia selalu memikirkan bagaimana caranya berbohong. Karena berbohong sama A, besok masih berbohong lagi kan? Sehingga kebohongan kuadrat. Wah, itu demikian kita, dengan demikian itu artinya kita menyiapkan lubang kuburan untuk diri sendiri. Kita mohonkan semangat ini agar kita bangga menyadari bahwa hal yang sederhana, hal yang murah, hal yang begitu gampang memasuki kita itu iri hati dan pura-pura, yang sebenarnya adalah obral kekuatan dari setan itu. Tanya dari pelan-pelan, singkirkan dengan katakan, Tuhan terima kasih, aku lemah, kurang berdosa, mampukan saya menjadi setitik berkat, setitik embun bagi saudaraku, bagi istriku, bagi anakku, atau bagi teman-temanku. Jangan besar-besar, kecil saja dulu. Tapi pelan-pelan dia menumpuknya, sehingga menjadi nanti gunung keselamatan. Sampai jumpa ya. Jangan lupa, saya senang sekali kalau Anda mau tekan itu subscribe agar kita terhubung senantiasa. Jangan tiap 2 hari Anda menerima update dari saya, S3, senyum-senyum senang ini. Sehingga kita bisa di komen, ceritai komen. Bagaimana komen ini penting ini? Ini saya akan jawab di komen itu. Sampai jumpa.